menuju rumah Usang yang ada di kebun yang konon katanya ada makhluk Bunian. Menuju rumah Usang yang ada buniannya, karena ada bunian, ada suku mante, dan ada makhluk yang mengerikan seperti bayangan, sosok-sosok hitam. Oke guys, kembali kita mengeksplor tentang keberadaan rumah tua atau rumah Usang. Nah itu dia, yang ada di sekitaran kebun ini, yang konon katanya banyak dihuni makhluk-makhluk astral atau makhluk lain. Nah, kita dari jarak jauh, kita lihat nanti ya kebenarannya bersama tim Ekspedisi Merah. Kita akan melihat tentang kebenaran cerita makhluk rumah tua atau rumah Usang ini ya. Usang itu ya, yang sinyalir ada makhluk jadi-jadian ya, atau makhluk yang lain ya. Sekilas nampak dari jauh memang sangat seram, karena posisinya di tengah-tengah kebun, di nyapit pohon-pohon jati yang sangat besar dan tinggi, dan di samping-sampingnya pohon rimbunan pohon bambu. Bambu kebun.
diiringi dengan pohon-pohon jati. Tadi kameranya mungkin kita mendapatkan sesuatu. Oke guys, tim ekspedisi merah pun sudah mulai berbenah. Selanjutnya kita akan kembali ke rumah. Hari sudah gelap, mulai gelap sekali.